أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله طريقي الرحمن رفيقي الرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا من له قدرة فرج علينا همنا وغمنا وكربنا يا الله يا من لا ينام حسن الخاتمة والمتعة على الإيمان اكفنا شر الظلام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ألف ألفي صلاة وألف ألفي سلام من عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله يا سلام سلم سلمنا يا ربي من شر الدنيا وعذاب الآخرة سلمنا يا ربي من شر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمين يا رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الصفا والوفا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا تهملنا إلا ما رحمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سليما مصونا معصوما اللهم يا رب استرنا فوق الأرض اللهم يا رب استرنا تحت الأرض اللهم يا رب استرنا يوم العرض اللهم بارك لنا في شيخنا وافني أسماءنا في اسمه وأحوالنا في حاله ورسومنا في رسمه وذواتنا في ذاته بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الصفا والوفا كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا في الجنة غرفا وارزقنا عندك قبولا وعزا وشرفا قال صاحب البغية الشيخ
Abu Bakar Al-Bannani rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa afadha 'alaina min nafahatihi fid dharain, amin. Pasal ke-6 halaman 32. Qudratullahi ahatat bi jami'il maqdurat. Pasal ke-6 menjelaskan kuasa Allah meliputi seluruh yang ditakdirkan Allah, meliputi seluruh ciptaan. Ayyuhal murid, ta'ammal bi'aynil insaf wa aqim mizanal i'tiraf. Wahai murid yang benar-benar mengharapkan Allah, renungkanlah dengan sejujur-jujurnya dan pertimbangkanlah atau dan jalanilah hidup dan kehidupanmu dengan timbangan pengakuan, timbangan pengakuan akan kehambaan diri dan ketuhanan Tuhan. Wa aqim mizan al-i'tiraf fi qudratan. Wa aqim mizan al-i'tiraf. Titik. Qudratu hadha ar-rabbil karim subhanahu la ilaha illa huwa. كيف أحاطت بجميع المقدورات بإحاطة هي وصفها؟ وأقم ميزان الاعتراف قدرة هذا الرب الكريم. Dan dirikanlah dirimu dengan timbangan pengakuan bahwa kuasa Tuhan ini, kuasa Tuhan Zat yang Maha Mulia, Maha Suci, yang tiada Tuhan selainnya, betapa sedemikian meliputinya kuasanya itu ke seluruh ciptaan yang ditakdirkan. Bi'ihatatin hiya wasfuha, dengan meliputi yang sangat menyeluruh, komprehensif, seperti meliputinya air ke lumut. Fala maqdura illa wa huwa fi qabdatiha. Maka tiada yang ditakdirkan kecuali ia berada dalam genggamannya. Masrufun an tadbirihi wa ikhtiyarihi. Di mana semua ciptaan yang ditakdirkannya itu dijalankan sesuai dengan aturan dan pilihannya. Lakinnal haqqa jalla jalaluhu ikhtassa qauman fi sabiqi azalih binashri rahmatihi wa faidi anwari. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian kaum sejak dulu di zaman azalinya dengan menyebarkan rahmat dan luberan cahaya-cahayanya. Falamma aujadahum ilal wujudil aini
majbulina 'alal fitrah ista'malahum bimahdhi fadlihi wa karamih fima yuwasiluhum ila tahalli bi asraril qurbah wal istifaiyah wa yub'iduhum 'an kulli ma yasudduhum 'an at-tamattu' bil asraril rabbaniyah. Dan tatkala Allah mewujudkan kaum yang telah dipilih sejak dulu, diwujudkan ke dunia, mereka diwujudkan dalam keadaan fitrah, dan Allah mempekerjakan mereka ista'malahum bimahdi fadlihi warak wa karamih, dengan murni dibekali anugerah dan kemuliaannya dalam meraih apa yang bisa mengantarkan mereka menuju lebih baik lagi keadaan batin atau ruhani mereka, dengan rahasia-rahasia kedekatan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan mereka dari segala hal yang menghalangi mereka dari menikmati rahasia-rahasia ketuhanan. Fatawajjahu ila khidmatihi wa lam yarkanu ila syai'in siwa ijlalan wa ta'zima lima asda ilaihim min ni'mati ta'ahul. Lantas mereka, kaum yang dipilih oleh Allah itu, senantiasa mengarahkan, menghadapkan wajah hatinya menuju pengabdian murni kepadanya dan tidak lagi condong kepada selain Allah. Demikian itu karena benar-benar mengagungkan dan mengagungkan dan membesarkan Allah. Lima asda ilaihim min ni'mati ta'ahul. Demikian itu karena Allah ingin berbuat baik kepada mereka dengan memberikan nikmat ahli di bidang rahmat dan ketuhanan. Wa hakadha ahlul basair al-munawwarah yanzuruna ila ma minallahi ilaihim wa ya'lamuna annahum maghmuruna fi biharil fadl gharqa fi wadi ni'mah walau lam yakun illa ni'mat at-tawajjuh lakana kafiya siyama wa fadluhu la yakhfa ala ahad. Demikianlah mereka-mereka yang mata hatinya benar-benar bersinar, mata hatinya terbuka lebar dan bercahaya, mereka senantiasa memperhatikan apa-apa yang dari Allah ke mereka, dan mereka mengetahui bahwa sungguh mereka benar-benar tenggelam atau benar-benar dinaungi lautan anugerah, tenggelam dalam lautan nikmat. Dan kalaulah bukan sebab nikmat tawajjuh, dan seandainya nikmat tawajjuh itu sudah cukup bagi mereka untuk senantiasa bersyukur dan merasakan maghmuruna fi biharil fadli gharqa fi wadin ni'mah siyama fadluhu la yakhfa ala ahad. Lebih-lebih anugerah Allah tidak samar alias sangat jelas diberikan kepada tiap-tiap ciptaan. Di pasal ini kita diberitahu oleh Syekh Abu Bakar Al-Banani bahwa
betapa sesungguhnya tiap-tiap ciptaan itu dipilih oleh Allah dan dicalonkan sebagai khalifahnya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusyda. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan dimatangkan dalam urusan agama dan diilhami berguru mursyid. Kemudian ada lagi hadis yang menerangkan, may yuridillahu bi khairan ista'malahu. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan dipakai wakilnya, difungsikan atau dijadikan kepanjangan kudrohnya, dijadikan wakilnya, wakil asma ar-Rahman, apa ar-Rahim, apa al-Malik, apa al-Qudus, dijadikan pegawainya di bumi. Dikangguno di urusan ketuhanan dan urusan agama, urusan kebenaran, kebajikan dan seterusnya. Teruskan aja dulu. Wa ta'ammal ya akhi 'azamata qudratihil bahirah allati wasafa nafsahu biha fi qawlihi qul huwal qadiru 'ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Renungkanlah wahai saudaraku, agungnya kuasa Allah yang tampak jelas, yang Allah mensifatinya dengan firman-Nya, qul, katakanlah Muhammad, huwal qadir, dialah Allah, zat yang maha kuasa, seandainya mengutus siksaan atas kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau melalui dari tengah-tengah, awyal bisakum syia'a dan wayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan masing-masing antar kalian merasakan kebusukan yang lain, artinya wayukaffiru ba'dakum ba'sa ba'd. Ay i'lamu anna fi qudrati an ab'atha 'alaykum 'adaban lahwi wal muharramat wan nutqi bil fawahish min fawqikum wa min tahti arjulikum al mashi ila al malahi wa abwabi salatin wa hatka astaril mahrumat muharramat aw nalbisakum shi'an bi raf'i ma bainakum min al ulfa wa nudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd ay yukaffiru ba'dakum ba'da. فَإِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ هَذَا فِي قُدْرَتِي وَصَرَّفْتُكُمْ عَنْهُ إِلَى خِدْمَتِي فَكَيْفَ بِكُمْ تَطْلُبُونَ سِوَائِي وَتُعْرِضُونَ عَنِّي هَذَا غُلُوٌّ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. جَزَاؤُهُ أَن تُحْرَمُونَ جِوَارِي وَتُصْرَفُونَ عَنْ فَهْمِ أَسْرَارِي جَزَاءً وِفَاقًا. فَتَأَمَّلْ يَا فَقِيرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ حيث عصمك مما ذكر وأقامك في خدمته. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa, ini sama-sama doa Azimah Sultan,
biqudratika biqudratika alaiya fala tuhlikuna, enggak eh? Maksudnya begini, kuasa Allah mendatangkan azab ke kita itu dari atas kita, dari bawah kaki kita, dari samping kanan kiri depan belakang, ya kekuasaan. Tapi kok tidak, itu ya semata-mata rahmat fadl yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri dengan mengetahui apa maksud tujuan penciptaan Allah atas kita. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Tak lain, tak bukan, illa liya'budun, agar kita menyembah dan mengabdikan diri kepadanya. Antar kita tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyakiti, menghina dan seterusnya, yang jelek-jelek, yang tidak enak, tidak enak, itu rahmat Allah, itu berkat rahmat Allah, karena kuasa Allah seandainya menjadikan antar kita bermusuhan, antar kita saling serang, saling menyakiti dan lain sebagainya. Bila kalian telah mengetahui hal ini, bahwa annahadha fi kudrati, ini semua adalah kudrohku, kuasaku, wasarraftukum anhu ila khidmati, dan aku jalankan itu kepada kalian untuk mengabdikan diri khidmah kepadaku, fakaifa bikum tatlubuna siwa'i wa tu'riduna anni, lantas kok bisa-bisanya kalian mencari selainku dan berpaling dariku. Hadza ghuluwun wa fasadun kabir, ini keterlaluan dan kerusakan yang nyata. Balasannya akan diharamkan berada di sisi Allah dan dipalingkan dari memahami rahasia-rahasia ilahi. Maka renungkanlah wahai saudaraku, nikmat Allah yang diberikan kepadamu betapa tak terbilang, yang satu demi satu mestinya engkau syukuri dengan setimpal. Sedemikian menjaganya Allah, sedemikian Allah menjagamu dari apa-apa yang telah disebutkan, dari yang bahaya-bahaya yang amat mungkin menimpamu. Lah kok tidak tertimpa bahaya, itu semua adalah kudratullah yang harus disyukuri dengan baik. Nanggung satu paragraf lagi, fa wallahi ma an'ama 'alaika wa huwa yuridu hawanaka, maka demi Allah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepadamu, tidaklah ketika memberimu nikmat itu bermaksud menghinamu, sungguh tidak, tapi bermaksud memuliakanmu. Walakin al-inqita'u minka ja'a al-hawan, akan tetapi keterputusan syukur darimu itulah yang mendatangkan kehinaanmu. Putus darimu, yang putus ini syukurnya, ja'a al-hawan,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Haitsu adbarta an maulaka wattaba'ta hawak. Kemudian engkau menjadi membelakangi tuanmu dan mengikuti hawamu. Fa in sya'urta bitaqsiri fi khidmatil aliyyil kabir fajaddid 'uqdatal 'azmi wal masir. Jika engkau merasa sangat terbatas dalam berkhidmah, tidak setimpal dengan nikmat yang didapat, maka perbaruilah ikatan janji, ikatan janjimu dengan mengambil yang azimah-azimah dan benar-benar kembali ke Allah Subhanahu wa taala bihimmatin aliyah. Wa qul, dan berdoalah, ya azizu ya nasir habli ma yurdika anni wa la takilni ila nafsi. Wahai zat yang maha mulia lagi maha menolong hambanya, karuniakanlah kepadaku segala hal yang engkau ridhoi, dan janganlah engkau wakilkan aku ke nafsuku. Ya azizu ya nasir habli ma yurdika anni wa la takilni ila nafsi. Kalau Nabi kita ambil tarfata ainin, saketip ae, janganlah engkau wakilkan aku ke nafsuku walau sekejap. Fa innallaha karimun wa dzu fadlin adzim. Karena Allah zat yang maha mulia lagi pemilik anugerah agung. Wa la tayasu mir rauhillahi innahu la yayasu mir rauhillahi lil qaumul kafirun. Janganlah kalian wahai orang-orang beriman putus asa dari rahmat Allah. Sungguh, sesungguhnya takkan putus asa terhadap rahmat Allah kecuali kaum kafir. Allahumma thabbit qadamana fi babika wa la tasuddana an khidmatik hatta nalqaq wa atwaquna muqalladatun bi'uqudil ubudiyyati bi fadlika wa karamik. Allahumma thabbit qadamana fi babik. Ya Allah, tetapkanlah kaki kami berada di pintumu, dan janganlah engkau halangi kami dari mengabdi kepadamu hingga kami bertemu, hingga kami menemuimu dalam keadaan bermahkotakan ubudiyah. Bifadlika wa karamik, itu semua bisa kami raih sebab anugerah dan kemuliaan yang engkau berikan kepada kami. Amin. Wassalam. Wa ta'ammal hadzal mahal fa innahu la yakhlu an muraja'ah. Renungilah pasal ini, sungguh tidak baik untuk diulang kembali. Ketika sudah berjalan, hendaknya ini dipahami dengan baik maksud dari pasal ke-6, yaitu kuasa Allah meliputi seluruh ciptaannya. Demikian penjelasan yang perlu diperjelas lagi di sesi kita diskusikan, kita perdalam, kita perluas. Semoga lebih jelas dan lebih banyak nilai-nilai ketuhanan yang kita petik dari pasal ke-6 ini.